1961 sampai 1 Desember 2021 yang ke-60 sekaligus Hari HUT Pemerintahan Sementara West Papua 1 Desember 2020 sampai 1 Desember 2021 yang ke-1 West Papua Mumbai 1 Desember 2021 yang kami hormati. Kepada Ketua West Papua Council yang kami hormati, Menteri Urusan Politik yang kami hormati, Menteri Urusan Perempuan dan Anak, dan yang kami hormati kepada seluruh perempuan-perempuan Papua, kepada seluruh wanita-wanita Papua yang terbaik, dan juga yang kami hormati kepada seluruh rakyat Papua yang ada di tanah Papua, maupun yang kami hormati kepada seluruh rakyat non-Papua yang bersama-sama hadir dengan kami. Adapun susunan acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat penutup. Kami akan masuk ke acara yang pertama, pembukaan yang telah kami lalui bersama, dan kami akan melangkah ke acara yang kedua, ibadah. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Pendeta untuk langsung mengambil bagian. Sampai hari ini West Papua atau Merdeka usia yang ke-60, kemudian hari ini juga tanggal 1 Desember pemerintah sementara lahirnya tanggal 1 Desember 2020 yang ke-100 tahun. Maka pada kesempatan ini kita sebelum membaca firman Allah, kita awali dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini rakyat Papua kami duduk di alam terbuka ini. Allah taruh kami di atas tanah ini dan kami hidup di sini. Segala rempah yang Tuhan taruh kami ambil makan sebagian besar untuk melakukan pekerjaan Allah, dan kami bangun rumah Tuhan di atas tanah ini sendiri. Maka pada kesempatan ini Allah hadir, Allah menyertai umat Tuhan hidup di atas tanah ini dengan kasih-Mu. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ini, Bapa, terima kasih. Dan kami melaksanakan raikan ibadah ini mulai dari pertama, pertengahan sampai selesai. Kami buka di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi segala isi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, anak Allah yang hidup menjadi kepala gereja. Di dalam nama Pendeta Roh yang Kudus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kemudian dalam keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, kita berdoa sama-sama. Kristus, kita berdoa sama-sama di dalam Injil Matius. Orang Mayus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raya Herodes. Datanglah orang-orang Mayus dari timur ke Yerusalem, dan Allah lihat penderitaan itu. Maka termasuk Bapak Simeon, Ibu Elizabeth, dan Ibu Anna, Bapak Zakaria, menantikan di manakah keselamatan itu. Keselamatan ada di dalam Yesus. Maka Allah mengutus anak Yesus Kristus ke dalam dunia. Mereka bawa barang-barang yang berharga. Sampai mereka ketemu Herodes. Lalu mereka tanya Herodes, kami ada lihat bintang besar ini bahwa di sini ada keselamatan terjadi. Nah, bagaimana? Tidak, di sini ada keselamatan telah terjadi di tempat ini. Ada pemimpin besar ada di sini. Ah, tidak. Di sini saya sendiri, tidak ada orang. Sebab dalam sistem pemerintahan itu Herodes, anak-anak laki-laki umur 2 tahun dipotong leher. Maka Herodes menyangkal. Lalu Roh Kudus masih berbisik dalam kehidupan Bapak Herodes. Lalu Herodes sadar bahwa oke, kalau begitu di tangannya apa? Di sini ada emas, perak, kemenyan, barang-barang berharga. Dan kami mau menyembah dia. Lalu mereka bawa itu, izinkan mereka untuk menyembah. Mereka ke sana, Bapak Yusuf dan Maria. Anak ini sudah lagi bermain-main Bapak dan Mama. Lalu mereka berlutut dan menyembah dia bahwa di sini ada keselamatan yang telah terjadi melalui Yesus Kristus. Dan mereka bawa emas, perak, kemenyan itu mereka serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menyembah. Mereka ikut jalan yang lain, ikut lewat lain. Padahal perintah Herodes begitu menyembah, ikut jalan ini, kembali ke sini. Harus mengetahui. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada mereka bahwa mereka ikut jalan lain. Lalu Bapak Yusuf dan Maria, mereka ke Mesir. Di sana ibu Ana punya anak dua, umur yang satu 2 tahun, yang satu 5 tahun, dipotong leher. Sistem ini yang Allah lihat bahwa penderitaan itu, sistem ini yang tidak baik. Allah lihat penderitaan ini. Maka Tuhan Yesus bisa hadir melalui kelahiran Yesus Kristus. Keselamatan terjadi. Keselamatan ada di dalam Yesus. Bahkan juga kita orang Papua, penderitaan kita ini, generasi kita ini habis melalui minuman, melalui tembak mati, diracun. Anak-anak kita di AIP semua, generasi kita habis. Di dalam, saudara bisa lihat di dalam bilangan. Tidak. Lalu penderitaan ini Allah lihat, dan Allah mengutus Musa, anak satu-satunya, bahwa penderitaan ini harus selama. Maka Allah hadirkan Musa dan Harun untuk membela bangsa. Lalu dalam perjalanan itu banyak bersungut. Aduh, di sini kita dapat daging, di sini tidak dapat daging, di sini kita dapat air, di sini belum dapat air. Bersungut-sungut dalam perjalanan itu. Tentara Amalek kejar lagi dengan pakai unta. Kejar dalam perjalanan itu. Kejar. Lalu Bapak Musa marah. Di mana sungai Nil? Sungai Nil ini mereka di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 46 di sana ada di sana. Di situ mengatakan bahwa semua mereka jalani dengan kuda berperang. Kejar sampai mereka menyeberangi laut besar. Lalu mereka begitu mal, laut itu belah. Mereka masuk. Laut itu begitu tutup. Kembali tentara Firaun lagi kejar. Terus orang Israel juga mayo sampai mereka menyeberangi ke sebelah. Lalu Musa bilang, "Terima kasih Tuhan, sudah selesai." Tentara Firaun tenggelam dalam laut. Segala pergumulan inisiatif semua kabulkan oleh Allah sendiri. Dan kami benar-benar gelap oleh kuasa iblis. Maka kelahiran Yesus Kristus membawa keselamatan buat kami, umat yang ada di atas bumi semua. Kami mengucap syukur ini. Bapak, terima kasih. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah berdoa serta mengucap syukur ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, waktu kembali. Yang kedua, sambutan-sambutan. Namun sebelum sambutan-sambutan, kita akan menyanyi satu lagu, Kumenang-Kumenang bersama Yesus Kristus. Kumenang-Kumenang bersama Yesus Tuhan, Kumenang-Kumenang di dalam peperangan, Kumenang-Kumenang atas segala sesat. Hallelujah, Jesus, my Lord. kita, rakyat negara tetangga kita, negara Republik Indonesia dan juga pemerintah Republik Indonesia tahu hari ini adalah hari bersejarah bangsa Papua. Yang kedua juga saudara-saudara kita mereka tahu hari ini juga tema usia 1 tahun deklarasi pemerintahan PEPERA West Papua. Memperingati dan mensyukuri peristiwa bersejarah ini, kita dengar firman Tuhan, kita ambil satu kata tadi. Orang Majus melihat ada sebuah bintang, mereka tahu bahwa itu sebuah tanda keselamatan dan mereka datang ke jam. Saya yakin hari ini kita memperingati manifest politik bintang pada. Itu berkibar berarti tanda keselamatan bangsa Papua dari bangsa biadab ini. Kami juga pemerintah sebentar sedang berpikir bagaimana penyelesaian masalah Papua ini. Untuk tidak boleh kita saling menyakiti satu sama lain, tapi kami minta pada pemerintah Republik Indonesia, kami duduk sama-sama sebagai pemerintah sebentar West Papua, siap duduk bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia, entah mulai dari meja MSG atau PIF atau UN. Dan kami berharap pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini di bawah kepemimpinan saudara saya Joko Widodo atau Joko Widodo untuk menerima niat baik kita bahwa komunikasi ini penting. Segala sesuatu selama kita bisa komunikasi kita harus lakukan. Tidak boleh pihak TNI Polri meninggal atau pihak rakyat West Papua juga meninggal, ini tidak boleh. Itu ciptaan Tuhan yang sempurna sekalipun berbeda kulit dan warna. Jadi kita berharap pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini saudara Presiden Republik Indonesia untuk bagaimana penyelesaian konflik di West Papua. Kami pemerintah sebentar West Papua siap menerima bila beliau membuka diri. Selama belum membuka diri, rakyat West Papua bersama pemerintah West Papua terus berjuang. Di kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan kenapa kami harus berjuang, karena kami mau bumi kita, tanah air kita, negeri ini tidak boleh rusak. Kita lihat gunung-gunung kita habis atas nama pembangunan. Pembangunan untuk siapa? Pertanyaan. Rakyat terus disingkirkan, diintimidasi, diteror, dan kami tetap berjuang untuk mendirikan negara Green State. Artinya bahwa kita tetap berjuang untuk perlindungan alam, hutan, kali, sungai, semua. Kita berjuang untuk itu. Saya dalam firman Tuhan, seluruh bangsa di bumi ini akan bergulung-gulung ke Gunung Sion. Bukan di surga, nanti di surga. Kalau kita hidup dengan bangsa ini tidak baik. Mereka datang merusak alam kita atas nama pembangunan yang hanya kepentingan investor asing. Dan rakyat Indonesia juga korban, kita rakyat Papua juga korban. Perjuangan kita tidak anti kepada siapa. Semua rakyat Indonesia yang ada di West Papua adalah aset, dan saya ketua parlemennya saya jamin. Kita tidak anti kepada siapa-siapa. Rakyat Indonesia yang ada di West Papua adalah aset kami. kita hidup bersama. Kita memberi contoh yang terbaik kepada siapa saja bahwa sebenarnya kehidupan seperti ini tidak harus saling membunuh, saling mengejar, saling menangkap, saling siksa. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Satu hal saja saya pesan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa persoalan pembangunan bukan persoalan persoalan Papua bukan persoalan pembangunan, karena pembangunan di Papua itu kewajiban pemerintah Republik Indonesia harus membangun. Tapi sayangnya itu pembangunan untuk siapa? Orang Papua tidak punya mobil, orang Papua tidak punya apa-apa, hanya mempermulus orang lain untuk menguasai di Papua. Jadi orang Papua tidak akan pernah berhenti karena pembangunan sudah maju, tidak. Pembangunan adalah kewajiban pemerintah Republik Indonesia, harus wajib bangun Papua. Yang kami berjuang adalah ada satu hal yang tidak dilaksanakan baik oleh pemerintah Republik Indonesia, itu hak politik bangsa Papua yang direkayasa melalui penentuan pendapat rakyat. Kita kenal dengan PEPERA 1969. Kita berjuang, jadi pembangunan silakan, kami juga respon karena itu kewajiban pemerintah. Tapi hak politik kami berjuang karena itu hak kami yang direkayasa. Nah, perjuangan kita bukan perjuangan rekayasa, tipu-tipu tidak. Kami punya hak untuk menuntut kemerdekaan kita. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Pesan terakhir pada pihak keamanan dari negara tetangga, selamat sore adik-adik. Jadi terima kasih atas kerjasama yang baik. Negara tetangga bisa hadir sama-sama, dan mudah-mudahan pesan saya kepada Presiden Republik Indonesia bisa sampaikan bahwa kami siap berunding dengan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik West Papua. Saya kira hal begini tidak makar, tidak melanggar, dan itu punya hak bebas menyampaikan pendapat. Jadi terima kasih bisa hadir tempat ini, nanti kita akan makan sama-sama. Tapi satu hal saja saya pesan, cara begini ini kan saya harus mengatakan bahwa ini adalah bagian dari intimidasi teror yang berlebihan. Saya menyesal karena kebiasaan begini sudah kami akan berbuat terus. Satu hal pesan, orang Papua semakin kamu baik, orang Papua akan lebih baik, bahkan malaikat Tuhan Allah juga kalah kebaikan orang Papua. Tapi kalau kamu jahat, nanti orang Papua juga lebih jahat, iblis juga kalah. Ya. Coba berani berhentikan perang-perang, mereka sudah rasa korban, jadi mereka harus lanjut itu. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat sore untuk kita sekalian. Kalau memang ada yang datang, nanti kita makan sama-sama. Yang ada orang sini, waktunya kita makan bersama, ya. Dan berdoa makan kan siapa yang berdoa? Wah, ya pengacara. Selamat sore untuk kita sekalian.